hamil, biasanya ibu hamil dihadapkan oleh berbagai macam tantangan. Salah satunya adalah posisi duduk. Posisi duduk selama kehamilan jika tak diperhatikan akan berdampak buruk bagi kesehatan bunda maupun janin. Kira-kira posisi duduk apa saja ya yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil? Yuk kita bahas, Bun. Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Oh iya Bun, sekarang dunia bunda juga sudah hadir di Instagram loh Bun dengan nama IG duniabunda.ig dan dapatkan informasi menarik seputar kehamilan, persalinan, kandungan, dan parenting. 1. Posisi bungkuk. Saat duduk dengan posisi membungkuk, punggung bunda tidak terjaga lurus. Berat badan dibebankan pada sumsum tulang belakang. Dan ini dapat membahayakan keselamatan bunda maupun janin yang ada di dalam kandungan. Oleh karena itu, hindari posisi duduk yang seperti ini ya bun. 2. Duduk dengan kaki menggantung. Duduk dengan kaki menggantung akan meningkatkan aliran darah ke kaki bunda, sehingga kaki akan mengalami pembengkakan, yang mana hal ini merupakan masalah yang sering terjadi pada ibu hamil. 3. Duduk tanpa sandaran. Duduk tanpa sandaran dapat mengakibatkan punggung dalam posisi tegang, sehingga punggung akan cepat nyeri dan pegal. Sebaiknya jika sedang duduk, pilihlah kursi yang memiliki sandaran agar punggung bunda berada dalam kondisi nyaman dan rileks. 4. Posisi duduk membungkuk ke depan. Ini adalah posisi paling berbahaya bagi ibu hamil. Mengapa? Karena saat bunda membungkuk ke arah depan, beban tubuh beralih menekan perut, apalagi jika usia kandungan telah memasuki fase akhir kehamilan. Tulang rusuk bunda dapat menusuk tubuh bayi dan dapat meninggalkan bekas permanen. 5. Posisi duduk setengah. Ibu hamil juga seringkali duduk dengan posisi setengah tanpa disadari, khususnya saat berada di tempat tidur. Sama seperti kebiasaan duduk membungkuk, kebiasaan duduk setengah juga dapat meningkatkan beban pada sumsum tulang belakang. Dampaknya ibu hamil akan lebih mudah merasa pegal, nyeri, dan kebas di area punggung. Nah itu dia bun, posisi duduk yang berbahaya dan sebaiknya dihindari oleh ibu hamil. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian.